itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kunci utama guru yang sukses dan anak murid yang bisa maju adalah kedekatan ini, kedekatan batin dan kedekatan intelektual. Yang saya lihat satu perbedaan atau satu tren yang jelas, anak-anak kita regimentasinya lebih intens, lebih ketat. Berarti apa? Siswa Indonesia memang dilatih untuk gigih, ya. Lebih disiplin dan lebih tangguh, lebih bitaf, gitu. Regimentasi pendidikan. Menurut saya ini aset, aset bagi siswa Indonesia untuk unggul. Seminar pendidikan yang menggali tentang nilai-nilai dan betapa pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa sangat penting. Saya mendukung seminar-seminar yang menekankan pentingnya pendidikan. Harapan saya, pendidikan di Indonesia harus sukses menjawab apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar kita, bahwa pendidikan ini harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Hi, my name is Chris Toomer with Singapore International School, and I really enjoyed the program today. I think it's important that we get the word out about curriculum 2013, and that we continue to work together, not only the national schools and the public sector, but also the private sector, NGOs as well, to learn from each other and to improve education in Indonesia even further. Thank you. Menjadi guru itu tidak gampang. Menjadi guru itu tidak semudah orang pikirkan selama ini. Seperti kata Ki Hajar Dewantoro, guru itu sebagai contoh. Ingarso sung tulodo, artinya guru tidak hanya memberikan perintah, tidak hanya memberikan tugas, tapi guru juga harus memberikan contoh. Jadi guru itu tidak hanya memberikan ilmunya atau mentransferkan ilmunya kepada siswa, tapi guru juga harus mendidik siswa itu agar memiliki kepribadian yang baik, memiliki perilaku yang baik, serta hati nurani yang baik. Saya adalah peserta workshop pembelajaran aktif kreatif, efektif dan menyenangkan yang dilaksanakan oleh Pembuahan bekerjasama dengan Mahasiswa Inisiator. Sebelum mengikuti pelatihan ini, saya melaksanakan pembelajaran di sekolah seperti biasanya kebanyakan guru. Terkadang juga terkesan monoton. Namun setelah mengikuti pelatihan ini, saya mendapatkan banyak-banyak sekali metode dan cara-cara yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Sehingga harapannya ketika sampai di sekolah dan kembali mengajar dengan murid-murid, saya sudah banyak menggunakan metode yang sesuai. Menurut saya, guru yang kreatif adalah guru yang mampu menggunakan banyak metode dalam pembelajaran. Thank you.
sebuah gunting ini yang bergerak bagian depan, bagian tengah, atau bagian yang belakang? Depan dan belakangnya tidak bergerak, bagiannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sunati SPD, Kepala Sekolah SDN Rejo Agung, Kecamatan Poso, Kabupaten Jombang. Setelah kami menerima diklat Pakem dan MPS yang diadakan oleh Kunwaha dan Modernisator dari Jakarta, kami dengan komite, semua stakeholder, komite, guru, dan kepala sekolah mengadakan rapat bersama untuk membuat rencana tahunan, 4 tahun sekali dan 1 tahun sekali, kemudian juga penyusunan DKAS agar terjadi transparansi dan akuntabel. Maka kami meminta kepada para guru untuk menyusun atau memenuhi sesuai dengan kebutuhannya, kemudian kita masukkan ke dalam DKAS itu. Kemudian di Pakem kami sudah menganggarkan, diantaranya adalah papan pajangan, kemudian alat-alat pembelajaran yang sudah dimasukkan dalam DKAS. Dalam MPS kita sudah sepakat untuk memperbaiki satu taman baca, yang kedua sudut baca di kelas-kelas, yang ketiga kami juga mengadakan pengadaan tambahan buku untuk dibaca oleh anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Sa'adatul Atiyah, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pucang Simo, Bandar Kedung Mulia, Jombang. Alhamdulillah, semester 2 ini setelah kami dilatih oleh tim modernisator kerjasama dengan Kunwaha di Hotel Gisro beberapa waktu yang lalu, semester 2 ini alhamdulillah seluruh Bapak Ibu guru mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melaksanakan pembelajaran Pakem. Efek dari pelatihan Pakem yang sudah kami terima, kami implementasikan di kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Beberapa hal yang waktu itu sudah kami rencanakan saat rencana tindak lanjut adalah pembuatan pojok baca. Kalau papan pajangan sejak 4 tahun yang lalu sudah ada di kelas masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6. Sejak 2012 madrasah kami bergabung di Madrasah Adiwiyata dan mendapatkan penghargaan di tingkat kabupaten. Tahun 2013 kami mendapatkan penghargaan Madrasah Adiwiyata tingkat provinsi, dan tahun 2014 pada bulan Desember yang lalu tanggal 23 tepatnya